Sebelum ini, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah kenderaan bertambah di waktu petang berikutan cuti umum sempena perayaan Aidilfitri yang berakhir pada Isnin. Bagaimanapun, dijangkakan jumlah kenderaan berkurangan menjelang pada tengah malam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, terus saja bersama penolong jurutera Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Muhaizan Ishak yang bersama saya pada malam ini. Pertama sekali, Muhaizan, selamat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi bersama Awani 745 dan Sinar Awani pada malam ini. Terima kasih Jasmine. Selamat Hari Raya juga untuk awak dan Awani. Baiklah Muhaizan, kita pun sedia maklum bahawa hari ini adalah Syawal yang ketiga dan kita menjangkakan ramai ya, rakyat Malaysia mula membuat pergerakan sama ada pulang ke kampung ataupun ada yang sudah balik ke bandar dan sebagainya. Kita nak tahulah agaknya di mana agaknya kesesakan ini tertumpu. Okey, terima kasih Jasmine. Kesesakan tertumpu di Lebuh Raya utamalah untuk pengguna menuju ke ibu kota, arah selatan dan juga menuju ke arah utara. Saya mulakan dengan tinjauan Lebuh Raya di bahagian utara terlebih dahulu. Boleh Jasmin? Boleh, silakan. Okey, bagi Lebuh Raya utara selatan plus E1, itu bagi arah utara, trafik tinggi dan bergerak perlahan dari Negeri Sembilan Ladang Bikam ke Bido, dari RNR Tapah menuju ke Gopeng, dari Ipoh Utara menuju ke RNR Sungai Perak, dari hentian sebelah Taiping menuju ke Taiping Utara, dari RNR Gunung Semanggur menuju ke Bukit Merah, dari Alu Pongsu menuju ke Bandar Baru, dari Bandar Baharu ke Jawi, dari Sungai Petani Utara menuju ke Gurun. Manakala bagi arah selatan pula, trafik tinggi dan bergerak perlahan dari kepala batas menuju ke hutan kampung, dari Alu Star Utara menuju ke Alu Star Selatan, dari Pendang menuju ke Gurun, dari Sungai Petani Utara menuju ke Sungai Petani Selatan, dari Bukit Tambun menuju ke Jawi, dari Jawi ke Bandar Baru, dari hentian sebelah Alu Pongsu ke Bukit Merah, dari RNR Bukit Merah menuju ke Menora dan dari Ipoh U ke Ipoh Selatan. Trafik juga perlahan dari Sepang Pulai menuju ke hentian Sepang Pulai, dari Gopeng menuju ke Bido, dari hentian Ladang Bisa menuju ke Sungkai, dari Tanjung Malim ke Bukit Taga, dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Manakala bagi Lebuh Raya Selatan plus 2 pula, trafik juga tinggi dan bergerak perlahan dan bagi arah utara, itu dari hentian Yompeng menuju ke RNR Paguh, dari Paguh menuju ke Bukit Gambir, dari Tangkak menuju ke Jasin, dari Aikroh menuju ke Sipak 4, dari hentian Pedas Tinggi menuju ke Pedas Tinggi dan dari RNR Senawang menuju ke Seremban. Manakala bagi arah selatan pula, trafik juga tinggi dari Aikroh menuju ke Jasin, dari Bukit Gambir menuju ke Paguh, dari RNR Paguh menuju ke Yompeng Selatan, dari Air Hitam menuju ke Simpan Rendam dan dari hentian Simpan Rendam menuju ke Sedenak. Manakala di bahagian timur pula, itu di Lebuh Raya KL Karak, trafik perlahan dari Karak menuju ke Plaza Terbentung terus menuju ke Lentang dan juga daripada Bukit Tinggi ke Bukit Sempah terus menuju ke Plaza Tergombak. Itu saja Jasmine. Muhaizan, sikitlah kalau saya nak tanya tu. Kita jangkakan selalunya apabila bercakap mengenai trafik dan sebagainya, adakah ia sama sahaja setiap musim perayaan? Itu saya nak tahu sikit. Oh, pada pandangan saya lah, trafik kali ini agak tinggi daripada perayaan-perayaan biasa. Mungkin juga pengguna masih ingin membalas dendam. PKP sebelum ini tidak dapat berhari raya, so agak tinggi lah trafiknya, itu je agak saya cakap. Biasa. Daripada perayaan biasa lah, daripada Chinese New Year hari itu pun ini agak tinggi berbanding sebelumnya. Baiklah, Muhaizan, mungkin sedikit saranan daripada Muhaizan lah, sebab kita tahu sepatutnya mereka sebelum membuat perjalanan tu rancang dahulu. Itu memang selalu kita cakap. Mungkin Muhaizan ada spesifik ataupun yang tertentu untuk diberitahu kepada mereka yang membuat perjalanan pulang ke kampung dan sebagainya. Okey Jasmine, rasanya nasihat ini selalu kita cakap kepada pengguna ya, untuk mengurangkan kesesakan. Untuk akhir kali ini, pengguna yang ingin kembali ke ibu kota dinasihatkan untuk merancang waktu perjalanan dengan mengikuti cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh syarikat konsesi. Memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan pastikan minyak dan petrol diisi secukupnya sebelum memasuki Lebuh Raya. Dapatkan rehat di kawasan rehat dan rawat serta yang sebelah Lebuh Raya sebab kita tahu memandu dan jarak yang lama ni penat. Dan bagi pengguna yang ingin memulakan perjalanan selepas
tempoh masa itu, percuma pastikan juga baki kat Tekken itu selesai wallet adalah mencukupi sebelum memasuki lebuh raya. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Mu Aizan. Itu dia tadi penolong jurutera Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang memberi sedikit gambaran mengenai trafik pada ketika ini kepada mereka yang mahu pulang ke kampung dan juga pulang ke ibu kota.